Ya, apa sambil yang nunggu yang itu ya. Kita mulai dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Selama kemarin Bapak memberi apa namanya kuliah, mungkin banyak perkataan yang tidak berkenan di hati kalian. Bapak mohon maaf ya. Mumpung ini juga masih dalam suasana Lebaran, ya. Sama-sama Pak. Ya, sama-sama Pak. Semoga kalian juga selalu sehat selalu dalam kondisi di pandemi ini, jaga kesehatan. Untuk info aja, kemungkinan nanti pertengahan bulan Juni ataupun akhir bulan Juni nanti kalian diminta datang, karena nanti rencana Juli itu kita akan kuliah lagi tapi dengan pembatasan. Jadi nanti mohon siap-siap aja sambil nunggu surat edaran resmi. Jadi yang bagi luar kota nanti siap-siap untuk datang ke Jogja. Karena nanti kalau kalian dari luar Jogja itu nanti pasti langkah pertama harus dikarantina selama 2 minggu. Nah, dikarantina selama 2 minggu, jadi rencana kemarin kalian diminta datang itu sekitar pertengahan Juni. Pertengahan Juni, kemudian karantina sampai akhir Juni. Karantina di kos masing-masing, tidak boleh keluar-luar. Kemudian nanti setelah karantina, nanti kalian Juli itu masuk kuliah lagi dengan pembatasan. Ya, kami sedang mempersiapkan protokol-protokol kesehatannya untuk pelaksanaan kuliah. Ya, jadi ini mohon dipahami nanti dan kalian mohon juga siap-siap ya. Karena kalau yang nanti memakai perjalanan pesawat, pastinya nanti akan diminta banyak surat-surat ya. Surat-surat izin terbang, ya. Jadi kalian mulai dari sekarang, tolong cari info bagaimana cara mencari surat izin terbang di daerah masing-masing. Ya, biasanya ada surat pernyataan, ada telah menjalani tes rapid atau tes PCR dan lain sebagainya. Ya, paham ya? Ini yang dari luar kota, ambil sebagian dari luar kota atau nih? Yang dari Jogja berapa orang ini? Banyak. Oh, yang banyak ini, Jogja, ini Pak. Jogja semua ya? Yang kelompok ini dari Jogja semua kok ya? Enggak, Pak. Ada yang dari Temanggung, Pak. Oh, Temanggung. Berarti kalau Temanggung sih enggak begitu masalah. Kalau masih dari Jawa gitu kan, enggak begitu masalah. Dia perjalanan darat masih bisa. Ya, utama kalau yang perjalanan pakai pesawat itu perlu apa namanya? Perlu surat-surat. Ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita. Kita sekarang akan membahas terkait dengan Excel, yaitu materi tentang statistik dasar dan statistik lanjut. Nah, di sini di modul sudah pernah saya sampaikan di halaman 21, yaitu fungsi statistik dasar, ya. Dan nanti fungsi statistik lanjut. Tapi sebelumnya saya akan mencoba membahas tugas yang kemarin yang telah kalian kerjakan, ya. Tugas yang kemarin kalian kerjakan di sini seperti ini kemarin tugasnya. Kemarin ini materinya tentang format sel dan pengaturan-pengaturan tabel ya. Jadi di sini ada data penjualan obat dari Apotek Baptista Indonesia. Kemudian ada tanggal, kolom tanggal, nama barang, harga satuan, harga jual, kemudian ada stok barang, kemudian ada terjual berapa, kemudian kalian diminta menghitung total harga jual, kemudian keuntungan, kemudian sama sisa barang, Kemudian ini juga ada nama petugasnya. Nah, sebelum kalian membuat sebetulnya, saya akan copy dulu nih, copy sheet. Oke. Sebetulnya formatnya itu awalnya seperti ini. Here formatting.
Nah, sebetulnya formatnya awal tuh seperti ini. Ya, format awal seperti ini. Jadi tanpa embel-embel. Kemudian kemarin kalian sudah saya ajari untuk format tanggal. Format tanggal kita ganti. Kemarin format tanggal bisa seperti ini. Nah, bisa langsung seperti ini. Atau bisa juga format tanggal itu kalian ketikkan cukup dengan seperti ini. 1/1/20. Nanti hasilnya bisa Rabu 1 Januari 2020. Nah, seperti ini. Ya, itu awalnya. Kemudian nama barang itu diketik seperti biasa. Kemudian untuk harga satuan, karena ini satuannya rupiah, maka cara men-settingnya seperti ini. Nah, ini tinggal diganti dengan rupiah. Di sini accounting rupiah, atau bisa lewat sini. Lewat sini. Kita pakai yang rupiah. Nah, seperti ini. Pakai rupiah. Demikian juga yang ini. Harga jual itu juga pakai rupiah. Kalian nggak usah langsung ke setting. Cuman di sini kalian sudah punya satuan rupiah. Kalian tinggal format painter di sini. Format painter, kemudian sapukan di sini semua. Maka dia sudah juga menggunakan format currency yang sama dengan di sini. Ya. Kemudian kalau stok barang, ini kalian perlu men-setting satu per satu. Misalnya kalau Amoxan itu pakai dia satuannya botol. Kalian perhatikan, karena ini stok barang ini nanti akan untuk perhitungan, maka kalian tidak boleh ya, ditulis seperti ini, botol. Ya, seperti ini. Ini maknanya beda ya. Kalau ini sebagai teks, nanti tidak bisa dihitung. Ya, tetapi harus seperti ini. Misalnya ini ampicillin tas botol. Kalian ke di sini. Sekarang formatnya, kalian bisa lewat sini, kemudian more format, kemudian ke custom, kemudian generalnya dia, ini di sini, kemudian tambahi botol. Pakai tanda petik ya. Pakai tanda petik 2. Nah, ini. Nah, walaupun di sini sama-sama ada tulisan botol, ada tampak botol, tapi beda makna ya. Di sini merupakan teks, di sini merupakan angka. Kalian bisa melihat dari mana kalau itu teks sama angka. Kalian bisa lihat dari di sini, isi di formula bar-nya. Nah, di sini, kalau isi formula bar-nya angka, berarti ini pasti angka. Kalau ini diisi formula bar-nya ada angka dan teks, ini bukan angka. Jadi, dia dianggap sebagai teks. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Kemarin seperti bisa. Itu ya? Oke, jadi ini botolnya tidak ada. Kemudian di sini kita copy format painter, nah ini jadi botol, ya. Sehingga nanti yang lainnya juga seperti itu, yang lainnya. Kemudian untuk total harga jual itu otomatis kita memakai rumus, sebuah rumus mengalihkan sel harga satuan, mengalihkan sel harga jual dikali total terjual. Dengan cara kita klik sama dengan dulu, kemudian harga jual kita klik sel harga jualnya, ya kan? Kemudian dikali pakai tanda bintang dikali jumlah terjual. Nah, seperti ini terjual. Kemudian, nah ini sudah ada langsung. Kemudian di sini satuannya apa? Jangan lupa satuannya rupiah. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian menghitung, perhatikan satuannya apa, harus dipakai. Itu memakai format sel. Nah. Kemudian keuntungannya bagaimana? Keuntungannya. Ya. Untuk keuntungan otomatis, keuntungannya juga memakai rumus. Memakai rumus total harga jual dikurangi harga satuan loh. Harga satuannya kalikan jumlah barangnya kan. Ya. Jadi seperti ini, kita ketik rumus, ini total harga jual, dikurangi total terjual, dikalikan harga satuannya, kurung tutup. Nah, maka dia ketemu keuntungannya 7.000. Ya. Bisa dipahami nggak ini keuntungannya? Untuk mencari keuntungannya? Bisa. Yang lain?
Bisa. Bisa ya? Iya. Yeah. Nah, jadi total keuntungan. Karena kalian harus main logikanya. Jadi total keuntungan. Kalau harga jualnya 2.700, kemudian harga satuannya 700, berarti kan dia mengambil keuntungan 700. Ya kan, 700. Berarti bisa juga memakai rumus lain, misalnya sama dengan harga jual kurung buka harga jual dikurangi harga satuan dikalikan jumlah terjual. Bisa juga seperti itu. Sama kan? Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kemudian untuk sisa barang otomatis sisa barang itu menggunakan rumus stok barang awal dikurangi stok terjual, barang terjual sama dengan sel stok barang dikurangi sel barang terjual, ya kan? Maka ketemunya 90. 90 pakai satuan ya, jangan lupa. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti itu kemarin yang kita bahas, yang kita tugaskan. Ini seperti pembahasan di awal. Ya. Kalau untuk pengaturan sel-selnya, monggo silahkan, gampang ini seperti di Microsoft Word, sel seperti ini, kemudian hurufnya dibesarkan, dan lain sebagainya, kemudian dibuat tabelnya dibuat desain seperti ini, silahkan. Itu sudah pernah kita bahas di Microsoft Word, ya, jadi nggak tak bahas. Yang penting rumus-rumusnya ini, ya, paham? Oke? Paham. Jelas ya? Oke, kembali lagi ke sini. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjutkan? Belum ya? Oke, nah sekarang kita akan membahas kaitannya dengan statistik, rumus fungsi. Fungsi statistik. Ya, fungsi statistik dasar. Fungsi statistik dasar itu apa? Yaitu sebuah fungsi untuk menghitung data-data yang kita punya. Seperti untuk menjumlahkan data. Itu memakai nanti rumus sum, ya. Kemudian menghitung banyaknya data. Oh. Itu memakai siapa tuh yang panggil? Ya. Tata. Tak ambil itu dulu. Bawa kertas lo pulpen. Enggak sopo. Enggak sopo. Dengan kona cilegi saja. Sapi lo. Sak kayak gini. Menghitung banyaknya data itu pakai rumus count, ya, menghitung banyaknya data, kemudian mencari rata-rata itu memakai rumus average, ya kan, average, kemudian mencari nilai tertinggi itu pakai max, kemudian mencari nilai terendah min. Itu pakai min. Nah, kurang lebih ini aja. Ya, sum, count, average, max, min. Nah, ini. Nah, bisa kalian lihat di sini di modul. Sum itu untuk apa? Sum itu digunakan untuk menghitung jumlah data. Ya, jumlah data. Kemudian average digunakan untuk menghitung rata atau rata-rata dari sebuah data, ya. Kemudian max itu digunakan untuk mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi dari sebuah data. Kemudian min digunakan untuk mencari nilai minimal atau mencari nilai terendah dari sebuah data. Kemudian count digunakan untuk menghitung berapa buah argumen yang berisi data numerik, ya. Menghitung banyaknya data. Di sini bisa dengan kata lain menghitung berapa buah argumen yang berisi data numerik, ya, tapi menghitung banyaknya data numeriknya. Numerik itu yang berupa angka, ya. Seperti itu.
Nah, contoh di sini kita punya di sini. Langsung aja. Misalnya, ini saya geser. Nah, misalnya kita akan mencoba di sini. Jumlah total atau total. Nah, kita total di sini. Saya tambahkan sebuah sel total. Kita akan menjumlahkan total dari harga satuan. Total dari harga satuan. Maka, cara menjumlahkan, mencari jumlahnya, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Ya. Kemudian pencet tab. Saya ulangi ya. Sama dengan sum. Kalau saya ketikkan sum, maka di sini akan muncul semua rumus yang mempunyai kata-kata sum, mempunyai awalan sum. Sum, sum if, sum if s, sum product, sum sq, sum, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalian bisa pilih seperti ini, yang kalian inginkan. Tapi yang saya inginkan yang atas sendiri kan. Nah, kalian tinggal boleh tinggal klik di sini, double klik di sini, boleh seperti itu. Atau sama dengan sum, kemudian pencet tab. Nah, seperti itu. Pencet tab ya. Kemudian di sini ada format untuk mengetikkan sum, yaitu number 1, number 2, dan lain sebagainya. Ini apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah data mana yang kalian akan, ring data mana yang pengen kalian akan jumlahkan. Nah, sum di sini saya akan menjumlahkan dari harga satuan di sini. Kita bikin ring data. Nah, di sini. Kita sampai sini. Nah, berarti sum D26 sampai D45. Nah, seperti ini. D26 sampai D45 itu adalah ring data. Ya, ring data. Kemudian kurung tutup, kemudian hasilnya, maka total dari harga satuan adalah 130.600. Nah, seperti itu. Itu cara yang pertama. Ya. Ini saya hide. Cara yang pertama ya, cara yang pertama. Jadi kalau di sini ada total, berarti ini total harga satuan. Nah, sekarang kita di sini di kolom yang ini, yaitu harga jual, total harga jual. Total harga jual itu juga masih menggunakan sum, tapi saya akan caranya beda. Saya akan menggunakan di sini formula bar di sini. Ada insert function. Kemudian kita mencari di sini search for the function. Misalnya kita cari function sum, kita go, maka di sini ada sum gitu kan. Ada sum, kemudian oke. Nah, kemudian di sini muncul sum number 1. Nah, kita diminta menyorot data mana yang pengen kalian jumlahkan. Kita klik yang ini tanda panah ini. Kemudian kita geser nih. Yang kita jumlahkan harga jual ya. Kita buat sebuah ring data. Kita tarik, kita klik, kita tarik. Nah, sampai sini. Maka di sini sudah ada, kita klik lagi. Maka di sini kita membacanya sum ring data E26 sampai E45. Nah, isinya ini 26.700, 650, 5.000, dan lain sebagainya. Maka hasilnya kalau kalian menjumlahkan dengan membuat ring data dengan benar, ini hasilnya ini 136.250. Kemudian oke. Nah, ini sudah sama hasilnya. Ya. Kemudian cara yang lain bagaimana? Semisal saya akan menghitung total yang di sini. Ini saya beri ini. Saya akan menghitung total stok barang. Misalnya sini. Cara menghitung total stok barang menggunakan rumus sum. Ini cara pertama ketik biasa, cara kedua pakai ini insert function, cara ketiga di sini pakai ada data. Nah, di sini ada auto sum. Ada pilihan editing di sini, ada pilihan sum average. Kita pilih yang di sini, set langsung. Ya. Nah, di sini langsung terpilih ini mana nih datanya. Nah, langsung terpilih
stok barang ini sampai ke sini. Jadi subtotal ini mana nih? 2000 sam. Nah, dia langsung ini. Ringnya langsung otomatis ya dari sini sampai sini. Ya. Ini. Jadi dari atas sini sampai atas sini, ringnya itu yang biru-biru nih, ya. Maka ketemu ada 2000 barang dia, ada 2000 barang. Ya. Kemudian total terjual bisa pakai, kalau pasarnya sukanya pakai ini karena udah hafal kan, tinggal biar enggak salah. Nah, seperti ini. Oke, kemudian enter ada 158 terjual dan lain sebagainya. Ini udah keisi. Oke. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, seperti itu ya. Untuk menghitung harga total barang. Nah, kemudian bagaimana dengan kolom-kolom yang lain? Kolom-kolom yang lain tuh sebenarnya kalian tinggal copy rumusnya di sini, copy ke rumusnya, kemudian kalian taruh di sini. Ctrl V. Nah, seperti ini. Kalian taruh di sini. Oh, kok jadi sum semua nih? Ini sebentar. Kita copy rumusnya, selnya, isi selnya, kita paste di sini. Nah, kok ini jadi itu semua? Ya, ini jadi sum, sudah betul. Nah, seperti ini. Yang dijumlahkan total harga, kemudian ini keuntungan dan lain sebagainya. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Bisa dipahami untuk penjumlahan menggunakan rumus penjumlahan sum? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, gampang ya, gampang. Nah, sekarang kita masuk ke ini count. Count itu banyaknya data. Nah, kalau kita lihat di sini banyaknya data, ada berapa data di sini penjualannya? Ada berapa? Kalau dilihat dari sini, lihat dari data saya, ada berapa data? 45. 45 kah? Ini yang di sini loh, data penjualan. 45. Ini data penjualan ini loh. Ada berapa? 45. 45. 45 data. Yakin? 20. Misal seperti ini, ada berapa banyaknya data saya? Ini? Berapa banyaknya data saya? Nggak kelihatan, toh? Nah, caranya Pak. Menghitung banyaknya data, kita bisa memakai rumus seperti ini, sama dengan count. 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 Count yang data numerik. Kita hitung di sini, kita bikin ring data sampai sini. Maka banyaknya data saya ada 20 data. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi seperti ini. Ini lihat. Ini. Count digunakan untuk menghitung berapa buah argumen atau data yang berisi data numerik. Tapi yang berisi data numerik ya, data numerik. Data numerik itu apa? Angka. Ya, angka. Coba kalau count-nya itu seperti ini. Misalnya nih, saya sama dengan count. Sebentar. Sama dengan count. Count-nya tapi yang ini. Yang pakai data ini. Data nama barang. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Nggak. Nggak bisa. Nah, hasilnya 0. Ya. Hasilnya 0. Berbeda dengan ini, berbeda dengan misalnya sama dengan count, tapi yang kita hitung yang di sini, harga jualnya. Nah, maka ketemunya bisa 20. Bisa dipahami nih? Bisa. Jadi pahami yang lain? Bisa ya? Bisa.
Kita diminta menghitung berapa banyaknya petugas. Petugas yang ada di sini. Yang melayani ini. Sama dengan count. Kalau kalian count-nya pakai count petugasnya, hasilnya berapa kira-kira? Hasilnya berapa? 20. Yakin? Tidak bisa, soalnya bukan numerik. Iya, betul. Hasilnya 0. Terus bagaimana menghitung banyaknya petugasnya? Count yang dihitung ya ini aja. Nah, ini saja. Nah, ada 20, kan begitu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jadi, count itu menghitung banyaknya data, tapi data numerik ya? Ya. Itu yang terpenting. Bukan data teks. Ya. Tapi nanti, di statistik sederhana, kalian bisa menghitung berapa kali petugas yang namanya Siti melayani penjualan. Nah, itu bisa dihitung nanti. Nanti ada lagi di statistik lanjut. Ini misalnya si Siti melayani 1, 2, 3, 4, 5 kan. Berarti 5 kali dia melayaninya. Itu nanti bisa dihitung. Tapi nanti, ya. Itu juga menghitung memakai count. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, cara menginputkan rumusnya, selain pakai diketik seperti ini, count, kalian juga bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Pakai ini, insert function ya. Insert function, kemudian ketikkan count, go, gitu. Kemudian pilih count. Oke. Baru setelah itu, datanya mana? Value-nya. Value-nya angka yang mau dijumlahkan mana? Mencari datanya mana? Misalnya saya ini. Nah, tinggal dibikin ring data, kemudian enter, kemudian oke. Okay. Maka hasilnya 20 data. Atau kalian bisa 20 tablet, misalnya ini tinggal kasih satuan, 20 tablet, seperti itu. Oke, okay, bisa dipahami? Bisa. Count? Oke. Okay. Ya. Berikutnya. Berikutnya, sekarang kita akan mencari rata-rata. Memakai rumus average. Ya, rumus average, rata-rata. Misalnya saya akan mencari rata-rata harga satuan. Tinggal saya klik sama dengan average. Ya. Kemudian ring data. Ring data ini. Nah, ini. Oke, maka rata-ratanya adalah Rp6.530. Demikian juga di sini misalnya rata-rata. Kita juga bisa pakai ini. Pakai insert function, average, go, kemudian pakai ini, kemudian oke, kemudian numbernya, mana numbernya kita klik, misalnya ini. Nah, ini, maka rata-ratanya oke, di sini, maka 100 botol, rata-rata. Oke, gampang ya? Bang. Gampang. Nah, sekarang berikutnya. Mencari nilai terendah, nilai tertinggi dulu. Nilai tertinggi. Carilah nilai tertinggi dari harga satuan. Harga satuan. Nilai tertingginya barang yang paling mahal. Carilah barang yang paling mahal dari ini. Oh, harga paling mahal itu ada 26.000 ya. Nah, cara mencarinya, ini nah, sama dengan max. Max, kemudian ini, ring datanya ini. Dia akan mencari di sini. Nah, maka harga tertingginya atau harga tertinggi ada 26.000, ya kan? Kebalikannya, harga terendah maka min dari data ini. Dari data ini. Oke. Nah, seperti terendahnya Rp150. Rupiah. Seperti itu. Bisa dipahami nih sampai di sini dulu. Bisa. Nah, ini nanti berguna kalian untuk kalau di KTI itu kalian membuat distribusi frekuensi nilai tertinggi, nilai terendah, rata-ratanya, ya kan? Kemudian jumlahnya berapa? Itu sebagai data dasar kalian. Ya, biasanya itu.
Misal rata-rata umur yang periksa di rumah sakit X itu rata-ratanya umurnya 30. Nah, itu seperti itu. Itu nanti bisa dibuat narasinya. Ya. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Belum. Belum. Yakin belum. Masih gampang ya? Masih insya Allah. Eh? Insya Allah. Oke, sip. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Ini kita akan nah contoh di modul ini, contoh di modul ya, di modul di sini ini ada data pendonor. Misalnya kalian diminta menghitung total pendonor. Kalau total pendonor kira-kira gimana? Total pendonor yang mau total, mosok pendonor di total, Pak? Kalau total pendonor berarti di sini bukan total darahnya atau bukan total usianya, tapi total atau banyaknya pasien, banyaknya orang. Orang. Nah, banyaknya orang di sini artinya kita mencari banyaknya data. Perikop ini 1, 2, ada 9 orang. Nanti di sini pakai count ya. Jadi jangan terjebak ya. Jangan terjebak. Berapa jumlah pelanggan? Nah, itu jumlah pelanggan itu pakai count, ya kan? Iya. Seperti itu. Berapa jumlah pasien? Nah, itu juga pakai count, ya kan? Pakai count. Seperti itu. Kemudian di sini ada rata-rata usia pendonor, ya ini pakai average, gampang. Kemudian pendonor tertua, nah ini pakai max. Pendonor termuda pakai min, kan begitu. Nanti pertanyaannya bukan nilai tertinggi, nilai terendah, bukan seperti itu. Nanti pertanyaannya pendonor tertua berapa? Berarti pakai rumus maksimal. Pendonor termuda pakai rumus minimal, kan seperti itu. Demikian juga kalau harga termahal, ini pakai max juga, kan seperti itu ya. Bisa dipahami nih ya? Oke. Nah sekarang kita akan ke fungsi statistik lanjut. Nih, statistik lanjut. Nanti statistik lanjut ini ada tambahannya. Masih pakai sum, tapi di sini ada if-nya. Ya kan? Kemudian ada juga nanti ada count, kemudian ada if-nya. Ya. Jadi yang saya bahas hanya sum, if, count, if. Nah, apa artinya sum if misalnya, ini sum if. Sum if ini, fungsi sum ini berguna jika kita mau menjumlahkan isi sel dengan satu kriteria tertentu. Jadi di sini ada tambahan kriteria. Kriteria. Kriteria itu apa? Syarat. Misalnya contoh, berapa harga total dari penjualan, misalnya di sini, misalnya ya, berapa total penjualan dari barang yang namanya betadin, ya kan? Berarti kita menjumlahkan harga jual yang betadin aja kan? Yang ini misalnya ini 1 betadin kan, ini betadin 1. Kemudian ini ada 2, ya kan, ada 2. Kemudian ada lagi enggak betadin, ada 3. Kalau datanya segini masih bisa terjangkau, maka kalian masih bisa pilih-pilih. Kalau datanya banyak kan bisa repot, bisa salah nanti kalian. Nah, oke, sekarang kita bahas statistik lanjut. Sum if itu menghitung, Pak, menghitung ya. Tidak muncul di layar. Pak. Oh iya, maaf. Iya, Bang, datanya nggak kelihatan. Ya, belum saya share screen. Nah, ini. Jadi sum if itu artinya nih, menghitung jumlah dari isi sel dengan kriteria tertentu. Nah, itu.
Jadi menghitung jumlah dari isi sel dengan kriteria tertentu. Contoh, contoh ya. Misalnya di sini ada harga jual. Ini ada harga jual ya. Kemudian kita pengen mencari jumlah harga jual dari barang yang namanya betadin, ya kan? Ini betadin 1, betadin 2, betadin 3. Sebetulnya kita bisa manual seperti ini, misalnya sama dengan betadinnya kita cari ini, kemudian tambah ini, kemudian ditambah ini. Ya kan? Ketemu 18.000. Berarti total penjualan betadin ada 18.600. Kalau datanya sedikit gampang, ya enggak? Tapi kalau datanya banyak kan repot nantinya. Betul enggak? Nah, sekarang prakteknya seperti ini. Sekarang hitunglah berapa jumlah total penjualan dari Amoxan. Nih, perhatikan. Perhatikan. Nih. Kalian dimenak menghitung, hitunglah berapa jumlah total penjualan dari Amoxan. Ini ada Amoxan kan? Ada Amoxan, ada Amoxan. Ya enggak? Nah, sekarang kita cari di sini. Nah, caranya jumlah total memakai sum if. Ya, saya memakai ini ya, memakai insert apa namanya? Function ya. Perhatikan nih, perhatikan. Insert function di sini. Nah, kemudian memakai rumus sum, menjumlah total sum, kemudian ada kriterianya if. Ya. Go. Nah, ini pakai sum if. Kemudian oke. Okay. Nah, maka yang pertama ada muncul seperti ini. Sum if. Kita memasukkan yang pertama itu ada ring. Ring apa? Ini adalah ring dari kriterianya. Ingat, perhatikan ring dari data kriteria. Di sini nih, lihat. Maka kita pilih ring dari data kriteria. Kriterianya tadi apa? Data kriterianya nama? Nama? Nama barang. Amoxan toh. Iya, Amoxan. Ring ini lihat. Ringnya dulu sebentar. Yang dipilih di sini bukan Amoxannya, tetapi ringnya. Lihat nih, lihat. Ringnya bukan kriterianya loh. Ring dari kriterianya. Ring. Ring itu ring. Tahu paham nggak ini? Paham nggak? Ringnya dulu. Ring dari kriterianya. Jadi ring dari kriteria datanya kan ini. Data barang kan? Iya. Nah, baru setelah itu kriterianya apa? Kriterianya yang Amoxan, kalian tulis di sini Amoxan. Nah, seperti itu. Dipahami dulu nih. Dipahami dulu. Jadi ring di sini adalah ring dari kriteria. Kriteria dari nama barang kan. Nah, baru setelah itu kriterianya apa? Kita klik di sini Amoxan. Berarti kita mencari data barang ya khusus Amoxan, ya. Nah, setelah itu ini ada sum ring. Sum ring itu artinya apa yang dijumlahkan. Nah, maka yang dijumlahkan apa tadi? Jumlah total harga jual kan di sini, ya kan? Benar enggak? Ini kan? Yang dijumlahkan itu kan? Maka ketemulah ini. Ring yang dijumlahkan. Benar enggak? Benar enggak? Halo? Paham, Pak. Paham enggak? Nah, setelah itu kita oke. Nah, ketemulah dia. Total penjualan Amoxan itu ada 907.800. Yakin nggak itu? Kita coba manual ya, sama dengan yang Amoxan. Mana nih? Satu, ini kan? Terus ditambah Amoxan lagi. Amoxan atas dua, tambah ini kan? Terus ditambah lagi Amoxan tiga, ya kan?
terus ditambah lagi ada enggak amoksan. Ini tambah lagi ini. Ya kan? Jadi kita menjumlahkan yang amoksan kan? Saya cocok ini hanya mencocokkan loh ya, mencocokkan apakah nilai di sini benar. Nah, hasilnya ternyata benar. Ya. Nah, kalau data kalian sedikit, mungkin kalian pakai seperti ini bisa. Tapi kalau data kalian banyak, ya kan? Nah, kalian harus menggunakan rumus seperti ini. Nih, perhatikan rumus di sini nih. Sebentar, perhatikan ya. Magnifier. Lihat nih, lihat. Oke. Nih, lihat. Jadi, untuk menghitung berapa jumlah total penjualan dari amoksan adalah memakai rumus. Rumus apa? Sum if. Sum? If. If. Kenapa pakai sum if? Lihat nih. Jumlah total. Jumlah total berarti pakai sum. Kemudian ada kriterianya. Kriterianya apa? Amoksan. Ada kriteria berarti pakai sum if. Nah, pakai di sini pakai sum if. Nah, sum if di sini yang di pertama ini adalah nih susunannya. Yang pertama di sini adalah ring. Ring dari apa? Ring dari kriteria. Kriteria barangnya yang dijumlahkan, nih kan? Ringnya nih lihat yang di sini nih. Nih, ring nama barang, ya kan? Ring nama barang. Kemudian di sini ada setelah itu titik koma, setelah itu ada amoksan. Amoksan. Yang dicari adalah khusus nama barang amoksan, ya kan? Ini pakai tanda petik 2 ya, pakai tanda petik 2. Nah, kemudian di sini ada sum ring. Apa artinya sum ring? Sum ring itu yang dijumlahkan, yang dicari jumlahnya apa? Yang dicari jumlahnya apa? Jumlah total. Jumlah total. Harga. Nah, seperti itu. Nah, baru setelah itu kita oke. Sebentar. Oke. Nah, kita oke. Maka hasilnya seperti ini hasilnya. Oke, 907. Nih, sampai sini dulu, dipahami dulu. Oke. Ada pertanyaan enggak? Belum. Belum ada. Belum. Oke. Yang pakai laptop, yang pakai laptop bisa share screen. Yang pakai laptop mau nyoba, mau nyoba data kemarin, yang pekerjaan kemarin. Yang pakai laptop siapa? Halo. Saya pakai HP, Pak. Saya yang pakai HP. Yang pakai laptop. Ada enggak? Ya ada. Si Reno enggak pakai. Kemarin yang biasanya pakai laptop si siapa ya? Saya Alivia enggak pakai. Pakai HP, Pak. Pakai Friska? Pakai HP, Pak. Ini pakai laptop, pakai HP semua nih. Yakin? Iya. Ya. Yakin saya pakai HP. Oke, ya wis. Sebenarnya enak isolatian, enak nih. Sebentar. Kalau kalian ini harus ada latihan nih. Ya wis, oke lah. Oke, bisa dipahami nih. Nah, sekarang kasus lain misalnya. Misalnya, sekarang kasus lain. Hitunglah, hitunglah berapa total barang yang terjual, total barang J Girol, total barang J Girol yang terjual. Nah, ini sekarang hitunglah berapa total barang J Girol yang terjual. Nah, rumusnya pakai apa? Ayo. Ini kan ada J Girol nih, J Girol. Ya kan? Ini terjual 93 strip. Kemudian ini J Girol terjual 98 strip, ya kan? Ada kan? Iya, iya. Nah, sekarang yuk, rumusnya pakai apa? Sama sum if. Nama? Sum if tapi ininya beda. Apanya? Apa? Kriterianya, Pak. Kriterianya? Apanya ya, Pak? Yang ditarik harga yang totalnya. Total jualnya.
Oke, yuk. Nah, oke. Rumusnya masih sama. Ini di sini total barang degirol. Jadi sama dengan sum if, ya kan? Seperti ini. Kita pakai itu. Atau enak pakai ketik manual atau pakai insert function? Insert function. Insert function aja ya. Oke. Oke, jadi seperti ini, insert function, ya kan? Nah, pakai rumus sum if ku, kemudian ini, kemudian oke. Nah, oke. Nah, sekarang di sini ring yang pertama. Ring di sini ring apa? Ring dari apa? Data kriteria. Ya, data kriteria. Data kriteria apa? Nama? Nama obat. Nama barang, betul. Di sini kan? Barang, Oke, kemudian kriterianya apa? Degirol. Degirol. Ingat, pengetikannya harus sama persis dengan data kalian ya. Kalau ini degirol tapi L-nya 2, salah nanti ya. Degirol L-nya 1, oke? Oke. Paham? Kalau kalian pakai ini, kalian tidak usah pakai tanda petik. Karena di sini udah otomatis nanti kalau saya pindah ke sini, dia pakai tanda petik sendiri. Oh, iya. Paham ya? Paham. Berarti tanda petik itu muncul ini. Langsung, Pak. Hah? Otomatis. Betul. Otomatis. Oke, otomatis ya. Kemudian, sum ring. Apa artinya sum ring? Yang total terjualnya. Ya, yang dijumlahkan apanya? Ya kan? Yang dijumlahkan adalah total barang terjual. Barang terjual. Nah, berarti ini kan terjual. Ya kan? Ini kan ring data terjual. Nah, maka ketemu oke. Terjual 16. 16 apa? Degirol itu pakai 16 string. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Bentar. Play Store. Oke. Paham ya? Paham. Oke, sip. Sip, kayak gitu. Sekarang, lain lagi. Lain lagi sekarang. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya. Berapa kali. Atau. Berapa total. Berapa kali. Si Dodi melayani penjualan. Nih, pertanyaannya sekarang ini. Berapa kali si Dodi melayani penjualan? Kan ada nama petugas nih. Iya. Yeah. Nama petugas ada Dodi, Umar, Kana, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan nih sekarang. Berapa kali si Dodi melayani penjualan? Kalau di data ini, kalau dihitung, Dodi 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali berarti Dodi, ya kan? Iya. Nah, sekarang rumusnya pakai apa? Rumusnya pakai apa? Sum it. Hah? Sum it. Oh? Sum it. Apa? Sum if. Sum if ya. Pakai sum if. Oke, pakai sum if. Pakai sum if ini ya. Oke, pakai ini? Iya. Pakai ini sum if ya. Iya. Nah, kemudian sekarang ring-nya ring apa? Ring-nya ring apa? Catanya. Nama. Nama. Ring-nya nama. Oke, ring-nya adalah nama ini. Nama petugas ya. Iya. Nama petugas. Oke, perhatikan tuh ya. Oke, terus Oke. Ringnya nama petugas. Terus. Tapi nanti yang bawah di sendiri diisi. Kriterianya apa? Con if di. Kriterianya apa kriterianya? Dodi. Dodi, betul. Ini Dodi kan? Yo, Dodi. Terus sum ring, ya dijumlahkan apanya? Data.
Yang dijumlahkan apanya? Pakai kon. Yang dijumlahkan apanya? Namanya tadi lagi. Namanya tadi lagi. Pakainya kon if. Berarti ini. Ini. Iya. Iya. Oke. Nah, seperti nol hasilnya. Nol. Berarti nggak pakai itu. Nah, maka ya beda pertanyaan, beda juga rumusnya. Nih, sekarang. Berarti kalau yang sampai pakai yang pakai angka, Pak. Iya, betul. Tapi belum tentu juga. Jadi gini, berapa kali si Dodi melayani penjualan? Kalau pertanyaannya berapa kali si Dodi, ini kan Dodi kan isi selnya teks kan? Teks ya? Maka kita memakai sama dengan, memakai ini saya hapus ya. Memakai rumus count. Menjumlahkan banyaknya data dengan kriteria count if. Nah, seperti ini. Count if. Susunan count if-nya di sini ada ring. Ring dari apa? Ring dari kriterianya. Si Dodi, kriteria nama petugas di sini. Ya, ring dari kriterianya. Kemudian yang dicari kriterianya apa? Si Dodi. Nah, maka oke di sini. Maka ketemu ada 5 kali. 5 kali, betul kan? Kita kasih kali di sini. Kita kasih kali. Nah, 5 kali. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, seperti itu ya. Paham ya? Jadi count if nih, count if sekarang. Sekarang kita ke count if. Nah, ini count if. Fungsi count if ini digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data numerik dan karakter. Jadi bisa juga teks ya. Bisa juga huruf dan angka. Belum tentu cuman teks aja. Jadi fungsi count if digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka dan huruf berdasarkan kriteria yang diinginkan. Nah, itu. Misalnya nih, di sini ada data pendonor. Hitunglah banyaknya pendonor yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, seperti ini. Ada pendonor nih, yang berjenis kelamin laki-laki ada berapa? Tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Ya kan? Ada 6 data. Seperti itu. Pakai count if. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Misalnya di sini, berapa kali si Dodi melayani penjualan? Ini data nomor, data teks. Pakai count if. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, pertanyaannya. Misalnya, pertanyaannya dibuat... Pertanyaannya, banyaknya barang kalau yang lain di sini enggak. Nah, kalau sekarang pertanyaannya seperti ini sekarang. Pertanyaan seperti ini, misalnya berapa banyaknya barang yang dijual, berapa banyak barang yang dijual, berapa barang dijual yang dilayani oleh Siti. Nah,
sekarang. Berapa banyaknya barang yang dijual, banyaknya barang dijual, maksudnya kan si Siti kan melayani tuh, melayani penjualan. Nah, dia kan Min Siti, Siti kan melayani penjualan, ini ada ampicillin 15 tablet, Siti 7 strip, ada 7, ini ada Siti ada 10, kemudian ada ini ada 7, kan gitu kan. Nah, sekarang di sini kalau pertanyaannya berapa banyaknya barang dijual yang dilayani oleh Siti? Rumusnya kira-kira pakai apa? Soalnya ada numerik, ada huruf. Ada numerik, ada huruf? Oke. Sekarang kita pakai count if dulu. Count if, oke. Count if ya. Nah, sekarang ring. Ringnya apa? Ring dari kriteria apa? Yang ini, dari. Ring dari? Jual. Apa penjual? Nama petugas? Iya. Nama petugas? Bukan, Pak. Nama barang. Ya. Oke, nama barang. Ring dari nama barang. Oke, nama barang ini ya. Nama barang. Oke. Ini, oke. Terus? Kriterianya apa? Siti. Itu. Petugas. Oh, Siti. Namanya. Ini nama barang, kriteria dari nama barang, nggak ada nama barang Siti. Ini kan ring dari kriteria, kan? Kalau Siti adanya di nama petugas. Nah, jadi perhatikan. Berapa banyaknya barang dijual yang dilayani oleh Siti? Nah, pakai sum if. Ya, kita harus bisa membedakan. Kita pakai sum if. Sum if. Nah, sum if di sini rank dari kriteria. Kriteria pertama kita dilayani ya. Nama. Kriterianya kan Siti, ya kan? Ya. Yang dilayani nama. Berarti ini ring dari nama. Nama. Oke, ring dari nama. Kemudian kriterianya baru si Siti. Siti. Terus sum ring yang dijumlahkan apanya? Yang barang terjual. Nama barang. Jumlahkan ini. Barang terjual ini, ya kan? Nah, ini. Maka ketemu dia ada 54. 54 butir atau 54 botol kan gitu. Ini satuannya beda-beda, harusnya nggak bisa nih. Tapi dianggaplah oke lah gitu. Jadi ada 54 barang dia. Yaitu menjual 54 barang. Siti 7 ditambah sisi lagi 215. Ini ada 22, kemudian ditambah 10, ada 32, ditambah 7, ada 39, tambah 15. Nah, benar kan? Ada 54. Seperti itu. Jadi pahami nggak? Bisa. Yakin? Besok latihannya soal-soal seperti ini loh ya. Soal cerita. Ya. Nah, itu ya. Oke. Sekarang soalnya sebentar. Sekarang soalnya ganti misalnya. Apakah kalau berapakah total berapakah total barang yang harga yang terjual, total barang yang
harga satuannya di atas harga satuan di atas di atas 500 rupiah. 500 rupiah. Total. Nih, sekarang pertanyaan begini. Berapakah total barang yang harga satuannya di atas 500 terjual? Jadi, harga satuan kan ada beberapa nih. Ada 26.000, ada 500, ada 4.600, ada 500 kan? Iya. Betul kan? Nah, sekarang di sini ditanyakan berapakah total barang yang harga satuannya di atas 500 terjual. Berarti yang di atas 500 itu berarti yang 26.000 amoksan, antasida, ya enggak? Sama vitadin masuk enggak? Enggak, kan di atas 6.500. Ya, betul. Berarti kita diminta menghitung berapakah total barang yang harga satuannya di atas 500. Ya enggak? Berarti pakai rumus apa? Sum if. Ya, pakai sum if. Lihat, pakai sum if. Pakai sum if. Oke. Nah, ini. Yang pertama, ring. Ring dari kriteria. Ringnya apa sekarang? Harganya. Harga? Harga satuan. Ya, betul. Ringnya harga satuan. Karena kriterianya kan di atas 500. Terus kriterianya apa? Kriteria? Di atas 500. Di atas 500, di atas sini. Di atas? Enggak, Pak. Enggak. Ada lebih dari, Pak. Pakai? Ada lebih dari. Iya, pakai di atas tuh pakai tanda lebih. Kemudian 500. Lebih 500, oh. Kemudian? Samring, samringnya apa? Yang dijumlahkan apanya? Total barang. Terjualnya kan? Iya. Terjualnya. Nah, terjualnya di sini. Nah, ini. Maka ketemu total barang ada 56 barang. Kan begitu, 56 pieces lah saya seperti itu. Paham? Paham. Paham ya? Paham. Yang Dodi tadi pakai apa, Pak? Yang Dodi mana? Si Dodi. Ini 5 kali pakai count if. Okay. Yes? Jelas ini? Jelas. Yes. Yes. Count if tak bikin soalnya saya berapa kali? Nah, berapa kali barang amoksan terjual. Nah, kalau pertanyaannya berapa kali amoksan terjual? Berapa kali terjual nih amoksan? Rumusnya pakai apa? Yang terjual ada amoksan, ambisilin, antasida. Nah, amoksan terjual berapa kali? Nah, gitu. Pakai rumus apa? Count if. Nah, pakai rumus count if. Kayak Dodi tadi. Ringnya ring apa sekarang? Ringnya. Nama obat. Nama barang. Oke, nama barang. Kemudian kriterianya? Amoksan. Amoksan? Yang ditanya tadi apa? Amoksan, toh? Iya. Amoksan. Kriterianya adalah amoksan. Nah, seperti ini. Maka amoksan itu terjual 4 kali, ya kan? Iya. Nah, seperti itu. Jadi pahami? Bisa. Oke. Sampai sini dulu. Oke. Thank you.
Oke, paham nih? Paham. Ya, sekarang tambah lagi kalau udah paham, pinter-pinter kok. Sekarang tambah amin. Lagi. Ya. Amin ya Allah. Nah, ini kan tadi dengan satu kriteria, ya kan? Dengan satu kriteria. Misalnya hitunglah berapa jumlah total amoksa. Pak, enggak ada tulisnya. Oh iya. Nah, saya harus dulu. Nah, sekarang ini yang perlu kalian ketahui tadi, seperti tadi, ini loh, operator-operator seperti ini. Harusnya kalian sudah baca. Nah, ini, operator C. Jumlahan, pembagian, pengurangan, pangkat, kali sudah kan. Kemudian kurang dari, ya kan? Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Ya? Pahami? Pakai simbol-simbol operatornya ya. Ya? Paham ya? Ya. Ya kan? Itu yang penting. Ya? Nah, sekarang misalnya, sebentar. Ini ada telepon. Kita terima telepon bentar, boleh nggak? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh ya? Nggak, Pak. Boleh. Halo, Assalamualaikum. Nanti dulu. Ya, oke. Jadi sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini, pertanyaannya berapa kali di Siti, Umar menjual antasida ya. Di Umar menjual antasida. HP-nya digomel. Halo, udah ya? Iya. Ini sekarang berapa kali si Umar menjual antasida?
si Umar kan dia melayani banyak barang nih, antasida yeah. berapa kali. Ada satu Umar, satu Umar, ini Amoxan, Umar, Betadin, Umar, antasida, Umar, Amoxan. Berarti ada dua kali kalau dihitung. Dua kali. Nah sekarang kalau kalau anu, kalau pakai rumus gimana? Bayangkan ini besok datangmu banyak loh. Bayangkan besok datangmu banyak, bukan hanya 10 data, 5 data loh. Nah sekarang gini, berapa kali si Umar menjual antasida? Pakai rumus apa? Kira-kira? Con if. Con if? Enggak Pak, karena itu ada dua option yang harus dicari. Nah, berarti ada dua kriteria yang harus cari kan? Cari, iya. Umar dan antasida. Antasida. Ya, benar. Nah, kalau ada seperti ini, kita memakai yang namanya count, menghitung banyaknya data, if, kriteria, tapi kriterianya ada dua. Berarti pakai kriterianya jamak. Count if. Kalau count if tadi, kriterianya hanya satu. Nah, sekarang kriterianya kita ada pakai dua. S berarti. Pakai S, count if F. S, nah, count if S. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita diminta seperti ini. Kriteria ring pertama. Dari kriteria pertama. Kriteria pertama, ring pertama apa, Ansa? Ini nama barang atau si Umar. Umar itu pasien Umar. Ya. Ini nama petugas. Nama petugas, ini kan. Kemudian di sini kriteria pertama apa? Umar. Umar ya. Kemudian kriteria ring kedua. Kriteria yang kedua apa sekarang? Nama obat, nama barang. Obat, oke, nama barang. Kemudian yang diminta apa? Antasida. 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 Antasida betul ya? Antasida. Sudah selesai. Nah, setelah itu, oke. Ada dua kali. Nah, seperti itu. Berapa? Berarti si Umar itu menjual antasida dua kali. Benar nggak dua kali? Lihat, Umar, ini Amoxan, ini nggak salah. Umar, antasida satu. Umar, Betadin, nggak dihitung. Umar, Amoxan, nggak dihitung. Umar, antasida. Berarti dua kali dia menjual antasida. Iya. Paham nggak? Paham. Paham. Paham ya? Paham ya? Insyaallah Pak. Paham. Nah, itu. Jadi ada sum if s. Jadi menghitung banyaknya data dengan lebih dari satu kriteria. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Tanyanya. Berapa jumlah total penjualan antasida? Antasida. Berapakah jumlah barang ini? Berapakah jumlah total barang? Jumlah total barang? Apa sih barangnya? Apa namanya ya? Ampisilin. Ampisilin yang dijual oleh Kana. Yang dijual oleh Kana. Nah, sekarang pertanyaan gini. Berapakah jumlah total barang ampisilin yang dijual oleh Kana? Kana jual ampisilin enggak nih? Kana, Bajin, Kana Amoxan, Kana Antak, Kana Betadin, Kana Amoxan. Karena enggak menjual jadi Amoxan aja. Amoxan tak kasih, tak ganti Amoxan. Amoxan. Nah, nih, berapakah jumlah total barang Amoxan yang dijual oleh Kana? Kana itu petugas ya. Berapakah total Amoxan yang dijual oleh Kana? Pakai rumus apa kira-kira? Pakai rumus apa?
Akar rumus apa kira-kira? S. Eh? Sum if S. Ingat, kriterianya ada berapa? Dua. Ada dua, benar. Kita memakai sekarang sum if S. Sum if S. Nah, sum if. Kriterianya lebih dari satu, pakai S. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Sekarang sum ring. Nah, apa arti sum ring? Sum ring itu sekarang kita mencari yang dijumlahkan dulu apanya. Yang dijumlahkan apanya? Total? Total amoksa. Total penjualan dulu. Yang dijumlahkan, Tomah, total barang yang terjual, kan? Iya. Total barang yang terjual. Yang dijumlahkan kan itu. Amoksan ada berapa terjual, kan? Begitu, kan? Ya, kemudian kriteria pertama apa? Kriteria pertama adalah amoksan. Kriteria pertama pakai amoksan. Tak tulis amoksan, gitu kan? Amoksan, gitu kan? Kriteria ring pertama, sorry. Ini kriteria ring pertama itu nama barang. Kriteria ring pertama nama barang. Oke. Okay. Kemudian kriteria pertama amoksan. Oke. Okay. Kemudian kriteria ring kedua apa? Kriteria nama petugas. Nama petugas. Nama petugas. Kriterianya apa yang diminta petugasnya? Karena. Ini. Maka hanya besar, Pak. 20 barang. Ada 20 barang nih. 20 amoksan. Kita cek sekarang si Umar menjual amoksan ada kana, Pak. 4 toh? Kana ya. Ada kan. Ini 10. 10 kan? Kana ya, kana 10. Tambah. Bukan. Karena tambah bukan, karena tambah 10. Jadi ada 20 barang, kan? Betul nggak? Iya. Ada 20 barang. Ini ada 20 barang. Nah, seperti itu. 20 barang. Nah, seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Ini? Bisa. Sum if. Ini di sini sum ring yang dijumlahkan apanya. Kemudian kriteria ring pertama. Kriteria pertama apa. Kemudian kriteria kedua apa. Kemudian kriteria keduanya apa. Ya, seperti itu. Bisa dipahami itu? Sudah. Ini nanti berguna kalau bisa kalian stok opnam. Stok opnam di misalnya di apotek atau di apotek rumah sakit itu misalnya kalian bisa menghitung stok barang. Misalnya berapa jumlah obat ampisilin yang tersisa kan gitu. Nanti pakai rumus seperti ini. Ya. Oke, seperti itu. Wah, Pak Moko ada di sini, Pak Moko. Tuh. Sorry. Tak pikir link ujian KTI. Jam berapa, Pak? Kelihatannya diundur, Pak. 9.30. Bukannya Sabtu, Pak. Jumat. Ceritanya Bu Winda kemarin, tadi ngomong diundur si siapa? Oh, diundur. Kalau nggak salah. Coba kamu masih diundur, Pak. Oke, oke. Ya. Saya lift. Salim, oke. Okay. Ya, Pak. Oke, okay, Matrun, Pak. Bisa kesasar. Ya, oke. Okay. Paham ya? Nah, itu materi kita terkait dengan statistik dasar sama statistik lanjut. Itu sangat penting besok. Kalau kalian mengolah data di KTI, nanti datamu banyak. Misalnya, berapa banyaknya pasien yang berumur lebih dari 30 tahun yang mengkonsumsi obat misalnya antasida. Nah, itu
Kalian harus cari. Carinya nggak dihitung satu per satu, tapi nanti pakai rumus. Ya. Ya. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan. Besok saya kasih latihan. Iya. Besok saya kasih latihan. Tapi jamnya kemarin tahunnya jam 2. Iya, Pak. Jamnya apa? Jamnya apa? Kemarin kan jam 00 tahunnya tuh tanggal 23 jam 00. Saya keteteran, Pak, takut. Jam 00 maksudnya? Deadline ya, kemarin itu. Oh. Jamnya. Tengahnya jam 2. Iya. Tapi ternyata jam 2 gitu ya. Jam 2 gitu ya. Iya. Ya, oke. Ya. Oke. Sip. Baik. Begitu ini untuk materi hari ini. Ada pertanyaan sekali lagi? Insyaallah tidak. Ya. Oke. Silakan kalau nanti ada pertanyaan kirim aja di kolom komentar di @link ya, di @link. Yeah. Di kolom komentar di @link yeah. Yang di undangan hari ini. Kalian silakan tanya di situ aja. Ya. Yeah. Silakan tanya di situ apa namanya? Pertanyaan. Sebetulnya kalian itu kalau ada dosen yang pakai WhatsApp, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan kan tertumpuk kan, apa tenggelam di atas-atas. Sebetulnya kalau kalian bisa memanfaatkan adlinknya itu lebih mudah, lebih gampang gitu loh, komentar-komentar di adlink. Jadi pertanyaannya bisa kalian itu, kalian telusuri. Ya. Ya. Oke. Ya. Begitu pertemuan pada hari ini, saya cukupkan sekian. Kalau memang tidak ada pertanyaan. Cukup ya, Pak. Soalnya berarti mencari itu, Pak. Nanti, soalnya saya kirim. Nanti saya kirim ya. Soalnya saya kirim ya. Nanti saya beri lagi seperti kemarin ya. Ada contohnya, kemudian kalian mencarinya ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Ingat pesan saya tadi di awal, siap-siap untuk nanti kalian masuk kuliah dengan protokol new normal ya. Berarti UASnya di kampus, Pak. Belum tentu, belum ada itu. Nanti tunggu info, poin tungguin. Tapi siap-siap aja kalian itu ya. Kalian mempersiapkan untuk masuk kembali. Kambingnya ke telisik. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya.